Halo Mama, selamat datang di channel Wacau dengan saya Abang San. Oke. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bermain game Ultraman lagi dan lagi cuy, wadaw-wadaw jiwa gitu loh. Di sini teman-teman ceritanya gitu loh, di sini kita akan bermain game Ultraman Fuck Evolution 0 cuy. Dan di sini teman-teman kita akan melanjutkan lagi ya storynya Ultraman Leo cuy. Di video sebelumnya teman-temannya kita tidak bisa menamatkannya cuy. Ya jadi ya di video kali ini kita akan menamatkannya cuy. Semoga bisa ya. Oke. Oke lah. Oke teman-teman, di sini di story ini teman-teman kita akan latihan dulu ya cuy. Karena di video sebelumnya kita kalah melawan monster jelek cuy. Jadi di sini kita harus latihan supaya kita bisa bertambah kuat gitu loh. Dan di sini teman-teman di latihan kali ini kita akan berlatih bersama Ultraman Jopi cuy. Wadaw. Oke teman, oke di sini kita akan latihan dulu. Di sini kita akan fokus ke latihannya teman-teman ya. Oke, sebelah. Oke, sesat. Rasakan ini. Rasakan pukulan itu Ultraman Jopi. Iya. Yeah. Oke, semoga saja dengan latihan ini teman-teman kita bisa mengalahkan monster yang ada di hadapan kita ya cuy. Tidak kalah lagi ya teman-teman seperti di video sebelumnya teman-teman ya. Wadaw-wadaw kali gitu loh. Sangat-sangat cupu sekali teman-teman Abang San di video sebelumnya ya teman-teman, karena kalah melawan monster jelek gitu loh. Wadaw sangat. Oke teman-teman, setelah kita latihan kali ini teman-teman kita baru akan melanjutkan storynya Ultraman Leo gitu loh. Sabar ya teman-teman, sabar. Oke, kita tangkap dulu Ultraman Jopinya. Set, rasakan ini dan rasakan ini dan rasakan pukulanku. Wadah. Oke, saatnya sekarang kita tangkap. Aduh, nggak berhasil kita tangkap teman-teman. Oke, kita plantingkan ke belakang dulu Ultraman Jopinya dan selanjutnya kita tendang. Aduh, di sini kita terkena tembukannya teman-teman. Kita tendang. Aduh, nggak berhasil. Tangkap. Oke, berhasil kita tangkap dan kita tendang-tendang dan kita tendang dan tendang lagi. Wadah. Oke. Aduh, di sini kita terkena pukulannya teman-teman. Oke, kita pukul balik dan rasakan ini dan rasakan itu. Oke, rasakan itu, tangkap lagi, baru kita tangkap dan kita pukul. Mantap, pukulan maut, anjay. Oke, dan tangkap. Iya teman-teman, di sini kita pukul dengan senjata mematikan kita. Rasakan ini, rasakan, set. Rasakan itu, wahai Ultraman Jopi. Wadaw, oke. Berhasil teman-teman. Oke, rasakan ini. Aduhai. Oke, tangkap persis. Nggak berhasil teman-teman. Oke, rasakan ini. Rasakan, aduhai. Oke, rasakan pukulanku. Mantap. Dan rasakan lagi. Oke, aduhai. Gasing maut. Aduhai, gasing mematikan. Gasingan mati. Aduhai. Oke, set, rasakan itu. Berhasil dan aduhai, nggak berhasil kita tangkap teman-teman. Salah teknik ya cuy. Salah perhitungan gitu loh. Oke, tangkap berhasil, rasakan itu. Oke, aduhai, di sini kita terpental ya teman-teman. Oke, aduhai, oke, rasakan ini, tidak kena cuy. Wadaw-wadaw kali gitu loh. Aduhai, di sini kita terkena pukulannya gitu loh. Oke, tinggal dikit lagi tuh teman. Oke, berhasil dan aduhai, nggak berhasil. Oke, rasakan laser mematikan. Aduhai, laser mematikan. Aduhai. Oke teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan ya Ultraman Jopi teman-teman. Dan akhirnya teman-teman di sini ya masa latihan kita selesai. Dan selanjutnya ini teman-teman kita akan lanjut lagi storynya Ultraman Leo yang kalian tunggu-tunggu cuy. Wadaw. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut latihannya storynya. Apa yang terjadi di story lanjutan ini teman-teman? Oke, di sini Ultraman Leo ngapain? Loh, lihat itu teman-teman, lihat itu Ultraman ayah menjadi batu cuy. Dan apa ini, kok tiba-tiba datang Ultra Seven teman-teman? Kok datang dia cuy? Ngapain juga dia nih datang ke sini? Apakah dia terkejut juga teman-teman? Ah, aduh, di sini teman-teman kita dipukul Ultraman, Ultra Seven teman-teman. Apa yang terjadi pada Ultra Seven ini cuy? Kenapa dia tiba-tiba memukul kita? Aduh, di sini kita bertarung ini teman-teman dengan Ultra Seven gitu loh. Kenapa Ultra Seven ini kok tiba-tiba memukul kita gitu loh? Apakah dia berkhianat teman-teman dengan para Ultraman gitu loh? Apa yang terjadi teman-teman? Aduhai, apakah di sini ya otak Ultraman Seven ini teman-teman dicuci gitu loh oleh ini cuy, oleh monster jelek cuy? Karena kemarin teman-teman jadi ya terkena alat perangkap monster ini teman-teman, monster jelek gitu loh. Oke, di sini kita kalah cuy melawan monster jelek ini. Aduh, di sini kita tersepak olehnya teman-teman ya. Aduhai, di sini kita sangat-sangat marah ini teman-teman. Kita sangat-sangat marah ini cuy. Oke, kita bangkit kembali cuy. Oke. Mantap jiwa. Oke, kita serang balik ini. Rasakan, aku sangat marah. Kenapa kamu memukul aku, Ultra Seven? Aku ini Ultraman Leo gitu loh. Aduh, di sini kita terkena pukulannya cuy. Oke, rasakan. Oke, pukulan maut. Rasakan itu, tendangan maut. Mantap. Oke, baru kita tangkap. Aduh, nggak berhasil teman-teman.
Oke, aduh di sini ya Ultra Seven-nya apakah akan lari teman-teman? Iya, teman-teman di sini Ultra Seven-nya lari, cuy. Dia takut dengan kita ya, cuy. Oke, teman-teman, kita di sini mendatangi Ultraman Taro, memberitahu Ultraman Taro bahwa Ultra Seven berkhianat, teman-teman ya. Dan juga di sini teman-teman, dugaan kita untuk sementara ini Ultra Seven teman-teman, ini otaknya sudah dicuci oleh monster jelek, cuy. Waduh kali, cuy. Di sini ada Ultraman Jopi juga yang tadi teman-teman mengamati kita gitu loh. Oke, mereka sedang berbicara-bicara ini, cuy. Kita skip saja dulu, dan saatnya teman-teman di sini kita bertemu Ultraman Ibu. Kita juga di sini memberitahu Ultraman Ibu tentang Ultra Seven, cuy, yang berkhianat gitu loh. Oke, Ultraman Jopi ada di sini berbicara sama kita, juga ada Ultraman Aceh teman-teman yang juga berbicara, ada Ultraman Taro juga, cuy, dan ada juga semua Ultraman di sini teman-teman. Mereka membahas Ultra Seven yang berkhianat gitu loh. Ultraman Ibu sangat-sangat sedih mendengar cerita kita gitu loh. Oke teman-teman, di sini kita berada di angkasa teman-teman ya. Di sini teman-teman bahwa ini Ultraman Jopi teman-teman memberitahu kita bahwa ada monster yang muncul di bumi, cuy. Jadi di sini kita akan mengalahkan monster dulu ya teman-teman. Oke, di sini ada banyak sekali monster burung ini teman-teman yang muncul yang menyerang bumi gitu loh. Oke, wadah-wadah juga di sini kita kalahkan dulu teman-teman ya. Kita kalahkan dulu monster burung ini, boy. Oke, rasakan pukulan ini monster burung. Rasakan. Oke, tangkap. Harus kita tangkap dan kita pukul. Mantap. Oke, lemah sekali monster burung ini, teman-teman. Oke, dan rasakan itu. Oke, kita tangkap. Nggak berhasil, cuy. Oke, rasakan pukulan itu. Rasakan ini. Oke, rasakan pukulan itu. Mantap jiwa. Oke, sabar, tunggu dulu. Dan rasakan sekali lagi. Mantap kali. Oke, teman-teman. Oke, di sini kita tangkap. Aduh, nggak berhasil kita tangkap, cuy. Oke, aduh, di sini kita terpelanting gitu loh. Wadah kali. Oke, buat terjadu berhasil dan rasakan, aduh, rasakan ini monster jelek. Iya teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan monster burung ini dan monster burungnya meledak, dan selanjutnya kita mengalahkan monster burung yang lainnya lagi, cuy. Rasakan dan rasakan pukulanku itu, mantap jiwa. Oke, tangkap, aduh, di sini kita terkena serangannya. Oke, kita tangkap, aduh, nggak berhasil. Oke, tangkap lagi, aduh, tangkap lagi, berhasil, dan kita pukul sampai ya monster burungnya mampus ini teman-teman. Oke, nggak mampus cuy monster burungnya. Oke, dan aduhai, di sini kita terkena simbatan ekornya teman-teman ya. Oke, kita pukul lagi. Oke, tangkap, aduhai, di sini kita terkena teman-teman tangkapannya gitu loh. Oke, seset kita balas, cuy. Sulit kali ini teman-teman ya untuk mengalahkan monster burung ini. Oke, rasakan dan buat dia terjatuh, berhasil. Oke, aduhai sekali gitu loh. Oke, tangkap, enggak berhasil kita tangkap ini. Aduhai, kok ngeselin gitu loh monster burung ini, kok ngeselin. Oke, tangkap, berhasil kita tangkap dan kita pukul. Mantap. Oke teman-teman, di sini kita serangan laser. Iya, rasakan itu. Aduh, hidup baru senang itu. Serangan laser. Iya, teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan 2 monster burung. Lanjut lagi teman-teman, di sini teman-teman terdapat 5 monster burung tuh yang harus kita kalahkan dan harus kita musnahkan gitu loh. Oke, mantap jiwa. Oke, aduh, enggak berhasil kita tangkap teman-teman. Oke, rasakan ini. Rasakan pukulanku. Rasakan sekali lagi. Oke, aduh, kita tangkap. Aduh, enggak berhasil. Oke, aduh, enggak berhasil. Oke, tangkap lagi, berhasil, dan kita pukul sampai mampus. Ya, rasakan. Aduhai. Oke, sabar teman-teman, sabar. Oke, dan rasakan ini. Oke, teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan 3 monster burung, dan kita lanjut lagi untuk mengalahkan yang keempat, cuy. Oke, rasakan ini. Rasakanlah. Oke, buat dia terjatuh. Aduhai, di sini kita terkena serangannya, cukup sekali kita ini. Oke, tangkap, rasakan dan pukul. Iya, mantap. Oke, sabar jiwa, sabar. Oh, aduhai. Oke, tangkap, aduh, enggak berhasil. Pukul sajalah gitu loh. Pukulan. Oke, ini rasakan, gak asing mematikan. Aduhai. Oke. Aduhai, oke, rasakan gak kena, cuy. Gak kena ini tembakan kita. Aduhai, kok sulit kali ini, cuy. Yah, baru kena, cuy. Wadaw. Oke, teman-teman, ini pertarungan yang terakhir kita untuk mengalahkan monster burung ini. Wadaw kali. Oke, dan rasakan ini, mantap jiwa. Oke, sabar dulu. Oke, aduhai, di sini kita terkena tembakannya dan rasakan lagi, mantap. Oke. Sekali lagi.
Sekali lagi, aduh tidak kena. Sekali lagi baru kena teman-teman. Oke, serangan terakhir, laser mematikan. Iya teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan monster burung yang terakhir. Dan sekarang kita akan lanjutin lagi story-nya Ultraman Leo ini, bos. Oke, di sini kita kembali dulu. Kita ini teman-teman ya, tiba-tiba di area lain atau wilayah lain muncul juga monster burung ini teman-teman. Tetapi nggak apa-apa teman-teman, ada Ultraman Ice yang mengalahkannya. Loh, kok nggak kalah gitu loh oleh Ultraman S teman-teman? Kok tiba-tiba Ultraman S-nya kalah gitu loh? Oh loh. Kenapa ini coy? Kenapa monster burungnya ini kuat sekali gitu loh? Padahal tadi yang kita lawan lemah gitu loh. Oke, di sini kita bantu Ultraman S-nya untuk mengalahkan monster burung ini. Mantap-mantap jiwa. Oke. Oke, rasakan ini. Aduhai, di sini kita terkena tembakannya teman-teman. Aduhai, di sini kita terpelanting coy dan tangan kita merasa sakit ini. Aduhai, kita pegang dulu ya teman-teman tangan kita. Oke, dan rasakan ini, mantap jiwa cuy. Oke, pukul dan tangkap, berhasil dan kita pukul, mantap. Oke, kita ini teman-teman ya, monster burung ini mengalahkan Ultraman S gitu loh. Jadi di sini kita turun tangan untuk membantu Ultraman S teman-teman, supaya ya Ultraman S tidak celaka atau tidak kalah gitu loh. Oke, mantap, sabarlah, kita tangkap dulu dan kita pukul, mantap. Oke, rasakan pukulan ini monster burung, rasakan pukulanku, rasakan. Oke, rasakan itu, mantap jiwa. Oke, sekarang tendang. Oh, lulu. Oke, sabar dan aduh, di sini kita terkena tangkapannya teman-teman oleh monster burung ini. Rasakan itu. Oke, buat dia terjatuh. Iya teman-teman, berhasil kita buat dia terjatuh. Oke, dan aduhai, oke tangkap, berhasil dan kita pukul sampai mampus. Wadaw. Oke, sabar jiwa. Oke. Aduhai sekali kita dibakarnya teman-teman. Oke, sabar, rasakan ini. Rasakan gasing maut. Rasakan ini. Rasakan pukulanku dan rasakan kakiku. Rasakan gasing maut. Rasakan pukulanku. Rasakan ini, rasakan tandukan. Iya, rasakan itu. Aduhai. Oke, kita tangkap lagi. Aduh, yang kebarusan kita tangkap. Kita pukul saja lah gitu loh, karena nggak berhasil kita tangkap teman-teman. Oke, sekali lagi langsung kalah dianya bos. Oke, rasakan ini, aduhai, rasakan ini, aduhai. Oke, dan rasakan jurus mematikan. Iya teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan monster burung ini dan sekarang kita akan mendekati ya teman-teman Ultraman S cuy. Oke, kenapa kamu Ultraman S, kenapa kamu kalah melawan monster burung gitu loh? Aduhai, kenapa ini teman-teman, kenapa ini Ultraman S lalu ini teman-teman menyerang kita? Apakah Ultraman S ini juga ini teman-teman juga berkhianat gitu loh, sama seperti Ultra Seven teman-teman? Aduh, iya bener teman-teman, di sini Ultraman S juga berkhianat gitu loh. Lihat itu teman-teman, ada monster kumbang di hadapannya. Wadaw kali. Oke, di sini apakah kita akan melawan monster kumbang coy? Kita lihat. Iya teman-teman, di sini kita melawan monster kumbang. Oke, kita serang dulu monster kumbang. Iya, rasakan ini monster kumbang. Aduh, kuat sekali monster kumbang ini cuy. Apakah latihan kita kurang teman-teman? Karena di sini teman-teman kita ya, bisa kita lihat ini, kita bisa kalah gitu loh. Kerennya itu lihat teman-teman ya. Itu lihat itu. Serangan kita nggak berdamage teman-teman ya, sedikit kali gitu loh. Oke, ini teman-teman. Aduh, kita tangkap, kita lemparkan ke belakang dulu itu ya monster kumbangnya. Oke, aduh, di sini kita terkena serangannya. Wadidaw gitu loh. Oke, rasakan ini, rasakan pukulanku. Aduh, sakit kali teman-teman. Oke, aduh, apa yang terjadi teman-teman? Di sini kita dipanggangnya cuy. Tidak. Aduh, lalalala gitu loh. Aduh, teman-teman, di sini kita tidak bisa mengalahkan monster kumbang ini cuy, karena kita masih lemah gitu. Karena kemungkinan di sini teman-teman kita kurang latihan cuy. Wadaw kali gitu loh. Apa yang terjadi selanjutnya teman-teman? Oke teman-teman, di sini kita kembali lagi ke planet cahaya teman-teman. Di sini kita memberitahu Ultraman Jobby teman-teman bahwa kita tidak bisa mengalahkan monster kumbang ya cuy. Oke, di sini mau ini teman-teman, Ultraman Jobby sama Ultraman Taro memberi saran untuk kita latihan lagi dan lagi teman-teman sampai kita bisa mengalahkan monster yang ada di hadapan kita gitu loh. Wadaw jiwa. Dan di sini teman-teman kita pun menerima sarannya. Oke cuy. Oke teman-teman, karena di sini Ultraman ini cuy, Ultraman Leo ingin latihan dulu, berarti videonya sampai di sini teman-teman. Untuk ya teman-teman, story selanjutnya dari Ultraman Leo kemungkinan akan abang selanjutkan di video berikutnya gitu loh. Oke teman-teman, di sini Ultraman Leo mau latihan dulu, jadi videonya sampai di sini. Oke teman-teman, saya Abang San dari channel Wacha undur diri. Bye bye.